Halo guys, kembali lagi bersama saya Jeffrey Oleh tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Hari ini Sabtu 26 September 2020, inilah hasil pre-practice keempat MotoGP Catalunya. Tercepat pertama ada Maverick Vinales dengan catatan waktu 1 menit 40,315 detik. Di urutan kedua ada Paul Espargaró. Di urutan ketiga ada John Mir. Di urutan keempat ada Valentino Rossi. Di urutan kelima ada Quartararo. Tercepat ke-6 ada Brad Binder, ke-7 ada Bagnaia, ke-8 ada Franco Morbidelli, ke-9 ada Zan Zarco, ke-10 ada Dovizioso, tercepat ke-11 ada Nakagami, ke-12 ada Kazuchika, ke-13 ada Allegri. Inilah klasemen MotoGP 2020 hingga saat ini. Di peringkat terakhir ada Oliveira, 15 dan 84 poin. 16 ada Alex Espargaró, 17 ada 83 poin. Di peringkat 18 ada Alex Marquez dengan 16 ada poin. Brad Smith 4 mir, 20 ada Lucena 21 ada Ricky Lama Morbidelli dengan 64 poin. Di peringkat ke-6 Miller 64 poin. Peringkat ke-7 Nakagami dengan 63 poin. Di peringkat ke-8 Oliveira dengan 59 poin. Valentino Rossi di peringkat 9 dengan 58 poin. Berikut ini adalah hasil selengkapnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.